Selamat pagi, berarti jawabnya selamat pagi juga. Tapi kalau seandainya saya bilang semangat pagi, itu dilanjut dari jawabnya pagi, luar biasa, tetap semangat. Jadi beda ya, selamat pagi dengan semangat pagi. Ayo kita jawab. Selamat pagi. Berarti maksudnya belum putus. Jadi ada dua, selamat pagi dan semangat pagi. Kalau selamat pagi jawabnya selamat pagi juga. Kalau semangat pagi itu ya tadi pagi luar biasa. Oke, kita coba lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Jadi saya tempat pelatihannya sebentar. Apa kami semua kita pelatihan di sini sebentar. Jadi di sini saya ingin menyampaikan tentang kegiatan pagi hari ini. Jadi di puskesmas itu ada kegiatan yang namanya GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Yang dimana gerakan ini bukan tunggu kita saja dulu, bukan tunggu kami dari puskesmas datang untuk pemeriksa dulu, tapi harus ada kemauan dari diri kita sendiri. Intinya jangan tunggu sakit dulu baru berobat, tapi kita harus melakukan upaya-upaya agar tidak menjadi sakit. Baik, kalau di Jerman ada dua bagian masyarakat sama sekolah juga. Yang pertama melakukan aktivitas fisik. Banyak orang sekarang itu menjadi sakit karena tidak melakukan aktivitas fisik atau kurang melakukan aktivitas fisik. Kenapa? Karena apa-apa kita naik motor, kemana-mana kita naik motor atau naik mobil, sehingga aktivitas fisik kita kurang. Tapi kalau untuk usia-usia dengan usia kegiatan, mungkin relatif aktif ya. Karena di sekolah juga ada kegiatan olahraga. Malahan di sini tadi ada teman-teman yang sudah latihan ya. Itu masih aktif tadi juga. Tapi bukan kemasi di dunia ini ya. Ada dua. Sejak mana? Sejak mana? Mana sejak mana? Kegiatannya apa saja? Jadi kalau lingkungan itu harapan guru pasti membentuk kebiasaan.